Selamat datang di praktikum watak dan sifat tanah. Pengambilan sampel tanah menggunakan ring. Alat yang dibutuhkan 2 buah ring, balok kayu, palu pedologi atau cangkul, palu, dan juga pisau. Cara kerjanya, pertama, permukaan tanah diratakan dan dibersihkan dari rumput atau serasa. Tanah digali sampai kedalaman sekitar 5 hingga 10 cm. Ring diletakkan di atas permukaan tanah secara tegak lurus dan ditekan sampai 3/4 bagiannya masuk ke dalam tanah menggunakan balok yang dipalu. Ring lainnya diletakkan di atas ring pertama dan ditekan menggunakan balok yang dipalu sampai ring yang berada di atasnya masuk ke dalam tanah sekitar 1 cm. Tanah di sekitaran ring digali dengan ketentuan tanah yang digali lebih dalam daripada ujung ring pertama agar tanah di bagian bawah ring ikut terangkat. Setelah itu, ring diangkat dari yang paling bawah dan ring bagian atas dipisahkan dari ring bagian bawah. Tanah bagian atas yang melebihi ukuran ring diiris menggunakan pisau secara hati-hati agar permukaan tanah sama dengan permukaan ring. Lakukan hal serupa pada tanah bagian bawah. Permukaan tanah pada ring harus rata dan tidak terdapat bebatuan ataupun perakaran. Kemudian, ring ditutup menggunakan tutup plastik yang tersedia. Terima kasih dan selamat mencoba.